Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang hari ini kita berjumpa dengan kelompoknya Zahra, terus Mbak Luci, terus siapa lagi? Aulia. Mbak Aulia, terus Siva, Ayun juga ya. Dan ini coba dijelaskan bahan-bahan yang digunakan apa saja? Ayam, daging ayam, brambang, bawang, terus ini tepung tapioka. Biru, jangan sebut merek, tolong. Tepung apa itu? Ini mau promosi sekalian, Sat. Tepung apa? Tepung terigu. Tepung terigu. Tepung terigu itu bahan dasar untuk membuat apa, Mbak Luci? Membuat roti, ya. Loh, enggak pakai tepung panir toh? Tepung panir. Bakso. Oh, bakso. Oke. Baik. Terima kasih, selamat mencoba. Taruh. Pemotongan ayamnya. Oh iya. Ya, segitu dulu. Oke. Okay. Daging yang sudah dihaluskan seperti ini. Iya, seperti itu. Tapi ini suka empuk banget ini ayamnya. Dah. Sekarang ini jadi kayak selam-selam gitu ya, teman-teman. Langsung masukin daging yang sisanya, langsung masukin aja. Nanti kalau jadi bakso, dimasukin ke freezer ya, biar bisa dimakan kapan aja ya. Iya, betul. Enggak usah sampai mau digoreng semuanya, satu. Putih, kemudian ya, nanti prosesnya. Itu kalau sapi juga pernah. Teman-teman, ini sedang main bahasa ayam, belum pernah. Nah, ini kita nanti coba. Teman-teman, ini sedang masak slam, main slam. Amin. Tambah lagi, Mbak. Cuma sekedar kenyang, Mbak. Pelan-pelan tetap aja di lu. Ini Pak. Ini untuk ini lo, Tat. Ya ampun. Kalau hasilnya tidak enak kan rugi. Kagak ada di sini, sumpah. Koroiko. Kan memang ada Koroiko ya, Bang. Tapi Koroiko yang mana mana. Apa ini enggak dipakai? Udah mulai penggorengan di sana. Saya sebentar. Tangannya Ayu udah dikasih minyak. Gini sok, gini. Ya maksudnya biar langsung. Langsung cocok cepet. Itu nyalain lagi kompornya. Kalau itu enggak bisa. Itu bentuknya jelek. Bentuknya jelek. Bentuknya jelek, yang bagus. Ayo, langsung, ambil. Ayo cepet, ayo tuh. Sudah. Wah enak nih baksonya nih. Nanti Mbak Adit cicipi ya, Mbak Adit ya. Siap. Ambilnya lagi. Kurang cair bukan semuanya. Oh, kurang cair. Hah? Ini. Nggak, pas kok. Tapi ya. Itu atas lu, Dad. Masa sih? Dikit awas pelan-pelan. Kaldunya keluar tuh, Mbak. Kaldu baksonya tuh loh. Itu belum mendidih. Itu minyak tadi. Oh iya ya. Berarti itu kaldu minyak ya? Aduh, mereka ngomongnya jangan deket-deket nanti masuk ke situ loh. Enggak ya. Ya, start nih. Ya, langsung. Sana. Susah ayo. Mantap. Langsung. Langsung. Bentar ini percobaan. Ya. Sendoknya kasih minyak lagi. Itu. Biasa kasih minyak langsung aja. Langsung. Woi. Hah? Bagus sih. Bentuknya cakep yang terakhir bentuk cakep tuh. Amin. Terus banyak tuh loh. Langsung. Kenceng. Dari kelompoknya Mbak Ayun, Mbak Yumna, Mbak Syifa dan lain sebagainya. Nah sekarang ini bisa dilihat ya, ini tampilan bakso yang tadi sudah direbus. Ini namanya bakso ayam, kita coba. Saya jujur mungkin belum pernah ya makan bakso ayam ya. Baru kali ini. Pertama kita lihat untuk teksturnya apakah sudah kita cari yang ya, nih yang cukup empuk. Bisa dilihat teksturnya bagus. Sekarang kita akan coba cicipi sebagian aja. Kita lihat dalamnya ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia baunya. Baunya sedap ya. Bismillah. Maaf ya, tak tahu sempurna.
rasanya enak seperti yang persis mirip yang dijual di lele-nya itu loh, tukang apa yang jual di sebelah sekolah, rasanya enak, rasanya mantep, bener mantep, cuma kurang gurih sama kurang asin sedikit. Iya. Asinnya pas nih kurang gurih. Kita coba pakai saus ya, sebenarnya. Bismillah. Enak. Enak. Cuma kurang asin dikit ya. Iya. Tapi sudah enak. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dalam video ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.